Sebelumnya pada Senin sore, banjir bandang akibat meluapnya aliran Sungai Citarik Cipencit di Cibuntu Cicuruk Sukabumi Jawa Barat membanjiri permukiman warga. BPBD Kabupaten Sukabumi mencatat arus deras juga menghanyutkan 12 rumah warga, 1 mobil, dan merendam 85 rumah serta menutup akses jalan. Sejumlah wilayah di Kecamatan Cicuruk Sukabumi Jawa Barat yang terdampak banjir bandang diantaranya Desa Pasawahan, Desa Cisaat, Desa Mekarsari, dan Desa Bangbayang. Sungai Cibuntu meluap setelah hujan lebat turun selama beberapa jam di kawasan Sukabumi. Aliran air yang tiba-tiba menerjang membuat warga panik.